Rey ini lakukan body painting menyerupai anggota Polri. Warganet sebut baju keteknya robek, Pak. Beredar video di sosial media yang memperlihatkan seorang pria yang dirinya dilukis seperti seorang polisi berseragam yang berada di pinggir jalan. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @terangmedia. Dalam video tersebut, terlihat pria yang dilukis badannya seperti baju polisi tersebut juga menggunakan kacamata hitam. Diketahui, pria tersebut sedang mengikuti kegiatan HUT Bhayangkara ke-76 yang berlokasi di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diadakan oleh Polres Magelang sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada seniman yang ada di kawasan Candi Borobudur dan mengajak berkontribusi dalam semarak HUT Bhayangkara ke-76. Terlihat pria itu juga berpose mengangkat salah satu tangannya di depan kepalanya seolah memberikan tanda hormat. Pria itu berdiri tegap layaknya seorang anggota polisi. Setelah beredar di sosial media, rekaman video menampilkan pria yang tubuhnya dilukis mirip seragam Polri itu menuai beragam respon dari warganet. Salah satu warganet bercanda mengatakan bahwa bagian baju tepat di ketiaknya tak ikut dilukis sehingga terlihat seperti robek. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!